Oke, selamat sore. Baik, dari di sini saya akan melanjutkan. Ini membuat yang ini, mohon maaf. Nah, tadi kan ketika kita sudah mengupload file, ketika filenya berhasil terkirim, dia belum muncul gambar di sini. Nah, jadi kita harus membuat display untuk image-nya. Kita gunakan script yang ini. Display image. Kita copy. Nah, kita letakkan dia di sini. Sepertinya di sini. Oh, bukan. Ini untuk ubah. Kita cari. Unggah gambar. Oke, dia di sini. Kita letakkan di sini. Nama filenya kita pakai ID objek wisata. Oke, berkas file JPEG sudah. File ini sudah sama dengan ini. Oke. Jadi nama filenya. Sebentar. Oke, jadi di sini kita ambil ID objek wisata juga, kita pastikan. Nah, di sini di berkas ada gambar kosong .jpg. Nah, jadi sini kita harus siapkan dulu suatu gambar, sebuah gambar kosong, atau gambar kosong. Kita siapkan dulu sebuah gambar kosong. Gambar kosong PNG. Sebentar, saya cari dulu gambarnya. Kita ganti. Foto tidak tersedia. Nah, gambar. Saya cari dulu gambarnya. Maaf, loading. Gambar siap tersedia. Gambar yang cocok di mana? Sebentar. Oke, di sini sudah kita gunakan gambar yang ini saja. Save image as. Oke, jadi sini kita harus letakkan di dalam sini. Exam. Pakai docs. Super admin di berkas. Oke, di sini saya beri nama kosong. Dot png. Png. Saya simpan. Jika sudah, ini juga kita harus ganti PNG save. Oke. Yuk, kita kembali ke sini. Oke, jadi dia sudah jadi tadi. Oke, ini gambar tidak tersedia. Coba kita unggah lagi yang ini. Close file, ini cagar alam. Kita ambil yang ini. Kita enggak. Kalau berhasil, oke. Close file. Untuk CI kita copy. Kita unggah. File telah berhasil dikirim. Oke, jadi untuk upload gambar sudah selesai. Kita
kita lihat di sini di berkas. Nah, ini sudah muncul semua. Sudah ada gambar-gambarnya. Oke, selesai. Kita refresh. Nah, jadi untuk fungsi upload gambar atau display image-nya sudah. Soalnya kita akan membuat fungsi untuk download gambar di tutorial berikutnya.